Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Aliansi Amerika Serikat dan Inggris akhirnya melancarkan serangan gabungan terhadap Houthi di Yaman. Langkah ini diambil sebagai respon atas aksi Houthi di Laut Merah yang dinilai semakin meresahkan. Aliansi Amerika Serikat dan Inggris akhirnya melancarkan serangan gabungan terhadap Houthi di Yaman. Langkah diambil sebagai respons atas aksi Houthi di Laut Merah yang semakin meresahkan. Militan Houthi yang didukung Iran di Yaman telah meningkatkan serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah sebagai protes terhadap serangan Israel di Gaza. Situasi ini membuat banyak perusahaan pelayaran memilih jalur lain yang lebih jauh dan memakan lebih banyak biaya. Akibatnya, pengiriman menjadi lebih lama dan lebih mahal. Kali ini Houthi juga dilaporkan menembakkan rudal balistik anti kapal ke jalur pelayaran internasional di Teluk Aden. Kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar Yaman selama Perang Saudara bersumpah untuk menyerang kapal-kapal yang terkait dengan Israel atau menuju pelabuhan Israel. Sayangnya, banyak kapal yang menjadi sasaran ternyata tidak berkaitan sama sekali dengan Israel. Aliansi Amerika Serikat dan Inggris dilaporkan telah melancarkan serangan terhadap situs-situs yang terkait dengan gerakan Houthi di Yaman. Ini merupakan serangan pertama yang dilancarkan Barat sejak Houthi mulai berulah di Laut Merah akhir tahun lalu. Sejumlah saksi mata mengonfirmasi ledakan telah terjadi di seluruh negeri. Sebelum serangan ini dilakukan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan bahwa dirinya tidak akan ragu untuk melakukan tindakan lebih lanjut jika diperlukan. Sementara itu, pejabat Houthi membenarkan adanya penggerebekan di ibu kota Sana'a serta kota Sada dan Damar serta di provinsi Hodeidah. Houthi secara tegas menyebut penyerbuan ini sebagai agresi Amerika Zionis Inggris. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, nampaknya opini dari masyarakat global sendiri terkait dengan aksi Houthi di Laut Merah sendiri terbagi. Begitu ada yang kemudian mungkin sangat kontra ataupun mungkin ada yang juga mendukung gitu. Apalagi kalau dilihat ini adalah sebagai sebuah aksi balasan begitu ya. Dan sasaran dari Houthi sendiri adalah kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel begitu ya. Tapi seperti tadi informasi yang disampaikan, ternyata juga banyak kapal-kapal yang tidak terafiliasi sama sekali dengan Israel terkena dampak dari apa yang kemudian dilakukan oleh Houthi di Laut Merah, sehingga mereka nggak bisa pakai jalur Laut Merah ini, mereka harus pakai jalur lain dengan ongkos logistik yang lebih tinggi. Itu yang kayaknya mungkin kurang lebih jadi satu justifikasi dari Amerika Serikat dan juga Inggris untuk melakukan serangan kepada Houthi di Yaman ya.